Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membincangkan praktik sumatif bab 8, soalan nombor 1, 2 dan 3. Baiklah, mari kita lihat soalan nombor 1. Jelaskan mengapa sistem pengangkutan tidak diperlukan untuk mengangkut gas respirasi dalam serangga. Sebelum itu, mari kita ketahui struktur respirasi serangga. Seperti yang anda dapat lihat, sistem pernafasan serangga ialah sistem trakea. Trakea bercabang untuk membentuk salur yang lebih halus yang disebut sebagai trakea. Tahukah anda, belalang telah lama wujud sebelum dinosaur? Belalang moden berasal dari nenek moyang kuno yang hidup lama sebelum dinosaur berkeliaran di bumi. Catatan fosil menunjukkan bahawa belalang primitif telah wujud lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Mari kita jawab soalan tadi. Jelaskan mengapa sistem pengangkutan tidak diperlukan untuk mengangkut gas respirasi dalam serangga. Jawapannya adalah setiap sel dalam badan serangga dibekalkan dengan satu trakea yang memasuki sel secara terus untuk membolehkan pertukaran gas berlaku. Seterusnya soalan yang kedua, mengapakah paru-paru amfibia tidak secekat manusia? Sebelum itu, mari kita ketahui apakah itu amfibia. Secara umumnya, amfibia ialah haiwan yang mendiami berbagai habitat dengan kebanyakan spesies hidup di dalam ekosistem perairan, darat, arboreal atau air tawar seperti salamander, cetacea dan katak. Seperti katak, buaya juga hidup di habitat perairan dan daratan. Tetapi buaya bukanlah amfibia. Ini kerana amfibia adalah haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan. Sebagai fakta, buaya dewasa dapat menggigit dengan kekuatan lebih dari 5,000 pound per inci persegi. Itu lebih kuat daripada anjing rock whale, tubuk atau bahkan white shark. Kembali kepada soalan yang kedua tadi, mengapakah paru-paru amfibia tidak secekat manusia? Jawapannya adalah kerana amfibia tidak mempunyai sangkar rusuk dan diafragma untuk membantu perkembangan dan pengecutan paru-paru. Nombor 3, diafragma seorang individu tidak dapat berfungsi lagi akibat satu kemalangan. Terangkan bagaimana keadaan ini memberi kesan kepada mekanisme pernafasan individu tersebut. Rujuk kepada soalan nombor 3 yang berkaitan dengan diafragma. Diafragma yang terletak di bawah paru-paru adalah otot pernafasan utama. Ini adalah berbentuk kubah besar yang berkontraksi secara berirama dan berterusan. Nombor 1. Apabila menyedut udara masuk, otot diafragma mengecut dan rata dan rongga dada membesar. Manakala menghembus nafas, otot diafragma akan mengendu dan diafragma melengkung ke atas. Kepingan diafragma ini memisahkan rongga toraks yang mengandungi jantung dan paru-paru daripada rongga abdomen. Lepas itu, kembali kepada soalan tadi. Diafragma seorang individu tidak dapat berfungsi lagi akibat satu kemalangan. Terangkan bagaimana keadaan ini memberi kesan kepada mekanisme pernafasan individu tersebut. Kesannya adalah pernafasan menjadi sukar kerana isi padu dan tekanan udara dalam rongga toraks tidak boleh ditambah dan dikurangkan. Sekian, terima kasih.